What's up guys, welcome to my studio. Ok, untuk saingan MotoGP 19 kali ini, kita akan pilih standard carrier mode supaya kita dapat bermain dalam mode carrier selama satu musim. So ada 4 kategori untuk standard carrier mode. Kita akan pilih kategori MotoGP dari team Red Bull KTM Factory Racing. Tapi Red Bull KTM Factory Racing tak offer kita, dia bagi Red Bull KTM Tech 3, Petronas Yamaha SRT dan Real Aventia Racing daripada Ducati. Kita akan pilih Red Bull KTM Tech 3 lah sebab kita nak partner dengan pelumbu nombor 1 negara Hafiz Syahrin dan juga Miguel Oliveira. Okay, yes, ni teammate kita Miguel Oliveira dan juga Hafiz Syahrin. Okay, untuk winter test kali ni kita akan buat di Sepang International Circuit sebab track Sepang ni adalah track yang sangat teknikal bagi pelumbu-pelumbu MotoGP. So setiap kali winter test, Sepang adalah track yang paling MotoGP suka untuk buat pemilihan chassis. So untuk hari ni kita akan pilih chassis yang diberikan oleh KTM Tech 3. Okay, ada 3 chassis, so kita kena pilih salah satu yang kita kena pakai untuk satu musim. So cuaca hari ni agak panas, 52 darjah Celsius, memang agak-agak panas untuk Lita Sepang kali ni. So pemilihan tayar juga sangat-sangat penting kalau cuaca macam ni. Okey, kita pergi ke pit bersama pelumba kita daripada pelumba kedua Malaysia, Ikhmad Amir. Right. So apa yang telah beritahu, KTM Tech 3 bagi kita 3 chassis standard yang berbeza. Contohnya macam Pack 1 ni. Pack 1 ni performance engine memang A, stability dia memang A. Tapi bila performance engine A, stability dia mesti akan agak sukar untuk kita kontrol. So untuk Pack 2 pula, lagi segi stability dia agak low, memang susah. Tapi performance engine dia agak kurang sikit daripada Pack 1. Manakala Pack 3, stability ok, engine dia balance. So untuk tiga-tiga chassis ni, suggestionnya kita akan pilih chassis yang ketiga lah selalunya. Tapi untuk chassis yang pertama, 3 lap kita try, 3-3 lap ada jatuh, memang susah nak kontrol. So kita akan try chassis yang kedua dengan chassis yang ketiga. Okay, so ini adalah chassis kedua. Tengok pada masa, catatan masa chassis daripada pack pertama ialah 2 minit 6 saat. Okay, so kita tengok sama ada chassis yang kedua ni berjaya atau tidak saingi chassis yang pertama tadi. Okay, untuk chassis yang kedua ni agak sukar kontrol, motor akan pergi wide. So tak sesuai untuk chassis kedua ni, sebenarnya tak sesuai untuk track yang agak technical macam ni yang banyak corner tajam. Chassis yang kedua ni selalunya sesuai untuk high speed corner, corner jauh, dan sebab performance engine dia agak kurang, so kita kena push. So saya tak suggest untuk chassis kedua. So kita tengok macam mana chassis yang kedua ni punya pergi. Selalunya macam chassis kedua ni untuk track-track macam dekat Losail Qatar memang okey lah sebab ada banyak high speed corner. So kalau dekat Sepang memang tak sesuai. Tapi chassis yang ketiga dekat track, ikut pada gaya pemanduan kat mana-mana track, dia akan ok lah. Ok, sebab kita sendiri yang control, dia punya stability pun A, engine performance dia balance. So daripada mula kita berlumba, kita akan diberi masa untuk upgrade kita punya part-part supaya motor kita makin mantap, makin laju, makin stable. Ok, so layan chassis kedua. Setup handling setiap kali kita tukar track, kemudian engine dia performance agak kurang, so memang nak kena push. Bila push akan mudah jatuh. Pandai control kita mungkin stable, kita pandai control macam ni nampak, tak pandai control memang susah. Okay, so lepas ni kita boleh try chassis ketiga. Nak catatan masa pada
Chelsea 2 2 minit 5 saat lebih kurang. So kita akan minta kru kita ready motor untuk chassis yang ketiga. Okay, ni dia untuk chassis ketiga. Kestabilan enjin okay, handling okay. Harap-harap dia dapat cecah 2 minit 4 saat. Okay, supaya kita boleh pakai untuk satu musim ni dengan baik lah. So untuk permulaannya memang motor standard je dia bagi. Tiada performance part yang upgrade standard, standard mana-mana team. So kita kena upgrade sendiri daripada jenis thrashing control dia. Lepas tu kita kena upgrade dia punya anti-wheelie, kita kena upgrade dia punya braking system. So mana-mana yang motor yang standard tak upgrade memang ke belakang lah jawab dia. So pelan-pelan lah, pelan-pelan kita update, pelan-pelan kita upgrade. Kemudian kita try push untuk dapat nombor 1. Okey. Tak lain tak banyak, kita nak podium lah, nombor 1. Podium mesti nombor 1. Okey. Tapi nombor 2, nombor 3 itu rezeki. Mana tahu? Okey. Tak apa, kita cuba. Okey. Untuk chassis ketiga ni, okey. Memang mantap, senang kontrol. Engine pun balance. Nak cakap dia selalu pergi wide tak, kita boleh late braking. Okay, dekat chassis ketiga ni kita boleh late braking. Bila late braking still under control lagi. Macam chassis 2, chassis 1 memang kita tak dapat nak buat late braking. Buat late braking confirm jatuh. Okay, chassis ketiga ni dia steady sikit. Okay, mungkin ya ni yang kita akan pakai lah. So chassis kedua, okay, untuk chassis ketiga kita untuk lap yang ke-20 tadi 2 minit 4 saat. So kita try untuk lap ke-21 ni di turn terakhir kita, turn 15. Tengok berjaya tak kita saingi masa pack 1, pack 2 dan juga lap 20, pack 3 ni. Okay, 2 minit 4 saat. Okay, beza, beza berapa detik je. So kita akan tengok catatan masa untuk ketiga-tiga pack. Okay. So kru dah buat habis baik, kita cuba habis baik juga. Okay, untuk ni, okay, result untuk pack 1, pack 2 dan pack 3. Pack 2 ni average time je dapat cepat. Okay, tapi pack 3 kita dapat fast lap. InsyaAllah kalau fast lap macam ni, biasanya memang akan selalu lah kita akan copy lah. Kita cari fast lap, kita copy. So setiap track semua ada setting masing-masing. So tunggulah kemunculan sulung rider kedua MotoGP negara di track Losail, Qatar. Ini adalah 20 lap, 23 lap kita buat untuk pemilihan chassis. So jumpa anda semua di track Losail, Qatar. See you soon. Bye.